masalah kemarin Peggy itu ya sekaligus klarifikasi aja ya, selama ini kita simpang siur. Sebetulnya yang namanya Peggy tinggal di wilayah sini cuma ada sekitar 1 mingguan. Jadi selama ini orang-orang menyangka itu Peggy tuh ngekos di sini udah lama. Padahal yang lama di sini tuh ya orang tuanya, Mas Rudi orang tuanya tuh. Udah berapa lama Pak Rudi orang tuanya tinggal di sini? Karena udah domisili di sini dari 2010 kalau nggak salah. Niatnya kemarin Peggy ke sini itu ada silaturahmi atau seperti apa, Pak? Jadi memang Peggy, kata orang tuanya, keterangan orang tuanya itu Peggy memang di Bandung, tapi pas tinggal di sini sama orang tuanya itu baru 5 hari. Kata orang tuanya tuh pas waktu penggeledahan tuh baru 5 hari dia di sini. Jadi yang lama di sini mah orang tuanya. Berarti ini penegasan aja Pak ya. Secara garis besar berarti informasi yang beredar Peggy tinggal di sini itu tuh nggak benar ya Pak? Nggak benar. Memang tinggal di sini tapi cuma beberapa hari. Mungkin saja dia tinggal di Bandung itu datang ke sini cuma nengok orang tua. Tapi yang kemarin mah dia tinggal di sini ya, maksudnya ngontrak di sini baru 5 hari dia teh. Belum sempat tatapan muka Pak berarti? Belum ketemu saya juga orangnya gimana, karena saya tunggu dari biasanya yang punya kosan tuh melaporkannya tuh. Mungkin belum sempat laporkan ke saya. Karena ya mungkin karena orang tuanya tuh ada di situ udah lama. Kemarin pas apa polisi ke kontrakan Pak, ngedampingi nggak Bapak sendiri? Mendampingi. Ya. Bahkan sebelumnya juga saya dipanggil dulu ke polsek setempat. Ini kan secara garis besar berarti kan Peggy informasi tinggal di sini nggak benar ya Pak ya. Ini berarti secara tidak lain ikut mencoreng nama daerah sini sendiri, itu harapannya seperti apa Pak? Ya makanya saat ini saya klarifikasi juga, jangan sampai menyangka bahwa saya sampai apa di wilayah saya itu istilahnya anggapan orang teh di wilayah saya itu istilahnya nggak ada perhatian ke warga sini apalagi untuk pendatang. Ya makanya saya klarifikasi saat ini bahwa setiap pendatang atau pengotak juga kan semua RT mendata, semua pendatang wajib melaporkan data-data pribadinya. Berarti kepribadian yang bersangkutan sendiri belum tahu karena memang belum bertatapan muka ya? Belum. Oh.
Masalah kemarin Peggy itu ya sekaligus klarifikasi aja ya, selama ini berita simpang siur. Sebetulnya yang namanya Peggy tinggal di wilayah sini cuma ada sekitar satu mingguan. Jadi selama ini orang-orang menyangka itu Peggy itu ngekos di sini udah lama. Padahal yang lama di sini itu ya orang tuanya, Mas Rudi orang tuanya. Udah berapa lama Pak Rudi orang tuanya tinggal di sini? Karena udah domisili di sini dari 2010 lah kalau nggak salah. Niatnya kemarin Peggy ke sini itu ada silaturahmi atau seperti apa, Pak? Jadi memang Peggy, kata orang tuanya, keterangan orang tuanya itu Peggy memang di Bandung, tapi pas tinggal di sini sama orang tuanya itu baru 5 hari. Kata orang tuanya tuh pas waktu penggeledahan tuh baru 5 hari dia di sini. Jadi yang lama di sini mah orang tuanya. Berarti ini penegasan aja Pak ya. Secara garis besar berarti informasi yang beredar Peggy tinggal di sini itu tuh nggak benar ya Pak? Nggak benar. Memang tinggal di sini tapi cuma beberapa hari. Mungkin saja dia tinggal di Bandung itu datang ke sini cuma nengok orang tua. Tapi yang kemarin mah dia tinggal di sini ya maksudnya ngontrak di sini baru 5 hari dia teh. Belum sempat tatapan muka Pak berarti. Belum ketemu saya juga orangnya gimana, karena saya tunggu dari biasanya yang punya kosan tuh melaporkannya tuh. Mungkin belum sempat laporkan ke saya. Karena ya mungkin karena orang tuanya tuh ada di situ udah lama. Kemarin pas apa polisi ke kontrakan Pak, ngedampingi nggak Bapak sendiri? Mendampingi. Ya. Bahkan sebelumnya juga saya dipanggil dulu ke polsek setempat. Ini kan secara garis besar berarti kan Peggy informasi tinggal di sini nggak benar deh Pak ya. Ini berarti secara tidak lain ikut mencoreng nama daerah sini sendiri, itu harapnya seperti apa Pak? Ya makanya saat ini saya klarifikasi juga, jangan sampai menyangka bahwa saya sampai apa di wilayah saya itu istilahnya anggapan orang teh di wilayah saya itu istilahnya nggak ada perhatian ke warga sini apalagi untuk pendatang. Ya makanya saya klarifikasi saat ini bahwa setiap pendatang atau pengotak juga kan semua RT mendata, semua pendatang wajib melaporkan data-data pribadinya. Berarti kepribadian yang bersangkutan sendiri belum tahu karena memang belum bertatapan muka ya? Belum.